Nah, ini adalah salah satu tempat apa? Tempat barbecue yang sudah dibuat oleh daerah sini dan untuk disewakan. Jadi pada saat kita nyewain tempat ini, mereka sudah menyediakan seperti ini, seperti apa ya ini namanya ya, pondok-pondokan gitu, terus tempat barbecue tadi sudah lengkap dengan semua-semuanya. Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi nggak? Kami di sini di channel aku, Saprida Ida. Apa kabar kamu Sahini yang di Dusun Laman, yang di Lahat, yang di Pagon, Pagralam, Lubulinggau, Ngikem, Merinem, Tanjung, Seleman, mana lagi? Batu Raja, Oki, Oku, dem tu yang di wilayah Jawa, Jakarta, Bekasi, Bandung, yang di mana-mana lah ya, yang seluruh Indonesia. Nah, ini khusus ini ya, kande ini, kande Jemu Pagralam, kande siapa keluarga yang di Dusun Gunung, Dusun Tebat Gunung, Dusun Tebat Gunung, Bada, ini, tapi keluarga Ayu Ipar aku. Aku gede kekelah nyebutkannya ini soal, nah, kami sahini nak berjalan, nak midang-midang, dusun para rumah kami inilah, nama kamu Ngina ini. Nah, itu dulu danau. Nah, itu bukan danau. Jadi ceritanya tuh tinini daerah dulu tuh daerah rawah gale. Nah, ini anak aku Adrian. Ini laki aku Chow. Chow. Eh, mama mia. Chow. This is not really happy, teacher. Certo, ma hai fatto tutto tardi, no planning, tutto di corsa. Peccato che non posso perché non so parlare in indonesiano. Kami sahini ya. Dillo. Kami sahini asana berjalan saja. Very sorry, I can't speak bahasa. Kami sahini. So I can tell the truth. Kami sahini asana berjalan asa di desan di rumah tadi itu eh. Tapi lah semang di rumah tulah lah seminggu ni di de kemana-mana laki aku ni dang sibuk eh. Jadi sahini asa nak berjalan asa di de. Jadi akhirnya berjalan pula kami sahini. Nah, ini tapi di sini nih kita amanak lulu-lulu ini kita harus booking kudai, harus mesan kudai sandi jauh-jauh wahi mak itu. Padahal ini udem tu harus bayar pula. Jadi ceritanya nih kami ini midang ke badah dusun yang namanya Ostelato. Is it? Ostelato. Nah, ceritanya nih, Ostelato nih zaman dulu tuh area sini nih rawah gale. Rawah itu seluas 20.000 hektar. Nah, pokoknya seluruh sini nih luar ini rawah gale Nah, selama Perang Dunia Kedua, jadi jema dusun sini nih di kawasan-kawasan sini nih di bendung mak itu udem tu aye segala-gala aye yang dirawah ni dicapak ka gale. Di udem tu udem dicapak ka tu udem nunggu sampai keheng aye. Nah, jadi sampai ngok mak ini daerah sini nih sebagian masih ada air nyelah air ini sandi
sungai ngak sandi laut likarne dusun sini ni parak pulo ngak laut eh. Nah ini ama kamu ngina eh ini budak-budak ni di sini pokok pacak nyewa kereta tapa entah berapa siwana, entah per jam, entah per dua jam itu eh. Jadi orang-orang di Italia ini mereka memilih tempat untuk bersantai, untuk menghabiskan liburan mereka di musim panas, salah satunya di tempat yang seperti ini. Bahkan bukan orang-orang dari Italia saja, bahkan dari negara Eropa lainnya seperti Jerman, seperti Belanda, atau seperti Swiss gitu. Jadi mereka mencari tempat-tempat yang seperti ini, yang nyaman, yang pokoknya yang bisa bersantai untuk beberapa hari gitu. Dan mereka akan mencari tempat yang lain lagi. Jadi, nah sekarang kami memasukin area tempat orang camping itu. Di belakang saya ada orang santai-santai gitu ya, menikmati matahari. Di sini juga bisa parkir mobil. Pokoknya, di sini area tempat yang bisa, yang banyak dibuking oleh orang-orang. Nah, kami ini stop di Bada Jemeni ya. Ini ada jemaah dusun sini nih yang berkemah di sini nih bermobil yang ada luluk mal tu eh. Jadi anak aku nih bermain pula ngak itu ngak anak ini tapi budak kecil itu laju. Nah, jemaah sini nih eh jemaah dusun Itali nih kebila mulai musim panas jadi nih jemaah nih pasti nak liburan, nak bersantai. Jadi salah satu nih cakai tempat luluk ini. Luluk badah-badah luluk ini badah tapi yang pacak ngumpul ngak keluarga, yang pacak bermain, yang pacak ngumpul gale lah. Nah inilah salah satu badah di sini. Ciao ciao. Ciao ciao. Dadah Saron nak, Saron nak. Dadah Saron, dadah ciao ciao. Ciao ciao. Jadi di sini sembari mereka berkemah, mereka juga menghabiskan waktu dengan memancing, dengan juga bakar-bakar kayak gitu barbeque. Seperti ini, dan mereka akan membawa mobil caravan-nya seperti ini.
Nah, jadi ini nih pokoknya di sepanjang ayek nih jeme banyak tapo berkemah makai mobil besar tu udem tu tapo mancing ini pokoknya jeme dusun Itali nih ama kebile lali Burma ini betan santai di bada-bada lu ini di dia milih-milih hotel kapo milih ini pokoknya di mana kinah nak bersantai nak lemak lulu ini Nah, ini adalah salah satu tempat tempat barbeque yang sudah dibuat oleh daerah sini dan untuk disewakan. Jadi pada saat kita nyewain tempat ini, mereka sudah menyediakan seperti ini, seperti apa ya ini namanya ya, pondok-pondokan gitu, terus tempat barbeque tadi sudah lengkap dengan semua-semuanya. Nah, itulah saja jalan-jalan kami sah ini lah keren. Jadi pokoknya di sini nih bada tapi jeme berkemah mancing nak bersantai bersantai-santai nak keluarga weekend kapo Pokoknya kalau kalian mau ke sini atau teman-teman yang ada di Italia yang mau main ke sini juga enak, pilihannya juga enak, adem, terus tempat restoran juga deket. Itu aja, terima kasih udah nonton, udah ngikutin video kami hari ini. Adrian, ciao-ciao! Ciao-ciao! Terima kasih semuanya yang udah subscribe. Jangan lupa subscribe ya yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Ciao!